Dari pagi sampai dari siang. Dari pagi sampai siang itu atau gimana? Kalau saya kalau penjemuran tergantung karakter bahan lah. Kalau bahan umum mentah gitu ya paling jam 7 sampai jam 12-an, jam 11 gitu lah. Bahan mentah. Bahan mentah. Kalau kalau betina malah jemurnya dari jam 10 sampai jam 1 kadang. Kalau betina saya jemurnya malah siang, enggak pagi. Enggak mata enggak matahari pagi. Tapi untuk proses penjemuran dipisah ini? Dipisah, kalau jantan sama betina bisa, pasti bisa. Kalau jenengan sendiri dalam pemilihan bahan, sing dipoinkan itu apanya? Mungkin dari laku, tingkah laku, karakter atau seperti apa mas? Kalau saya biasanya ya karakternya dulu mas, karakter. Karakter, soalnya kalau kalau burung menjerumus ke konslet kan udah karakternya, bukan bukan konslet bisa dibuat, nggak bisa mas. Nggak bisa dibuat kalau konslet, cuman dianya tuh udah caranya udah kacor dulu, karakternya udah punya, terus baru konslet. Kadang teman-teman banyak yang tanya gini, udah dijemur, jemur kenceng, udah dipakan kenceng, tapi kok hasilnya mungkin cuma ngeriwing aja, itu biasanya faktor apa? Kalau ngeriwing, mungkin terlalu overbirahi mas. Malah overbirahi? Overbirahi. Kadang semua bahan tuh nggak harus jemur mas. Terus kalau burung pas awal nggak dijemur udah gacor, terus dijemur gacor, kemungkinan dianya terlalu overbirahi, terus tipikalnya harus tipikal tempel betina, mungkin bisa kalau nggak disendiriin gitu aja. Oh gitu. Ya. Itu yang harus ditempel betina itu yang seperti apa? Ya mungkin karakter-karakter burung yang terlalu banyak ngeriwik lah mas. Oh gitu. Ya terlalu banyak ngeriwik, nyardot gitu, udah gacor tapi nyardot, kadang ditempel betina. Kalau kemungkinan kan kalau langsung dijodohin dianya ngedrop. Oh dijodohin biasanya malah drop. Malah langsung drop. Pertama drop. Terus kalau dibetal jedanya nggak rapet pasti. Gitu. Kalau pasti bahan lo. Berarti ya kudu pinter-pinter ya. Memahami karakter lah mas. Terus terang memahami karakter. Kalau jenengan sendiri menerapkan burung yang single itu berapa lama? Nyampe titik mana harus dikasih tempelan ataupun pasangan? Kalau saya kalau burung udah benar-benar double rapet ya double sekitar udah 5 menit 6 menit mungkin saya udah jodohin. Udah berani jodohin. Berani jodohin. Terus dianya udah cuek, balapan udah enak, pasti tak jodohin. Kalau dijodohin yang jenengan sendiri kan tadi ada yang drop ya, bahkan nyampe mungkin konsletnya hilang. Iya, bisa. Itu sebenarnya faktor terlalu cepat jodohin atau seperti apa? Kalau ngedrop itu ada tiga kemungkinan. Pertama, dianya kan belum adaptasi sama jodohnya. Kedua, dianya ngedrop soalnya pas single dianya birahnya udah enak. Dipasangi otomatis birahnya hilang. Nah, ketiganya itu kemungkinan
kan kalau burung single sama burung dipasangi, kemungkinan dianya karakternya mintanya pakan pendek lah atau pakan kenceng, itu masih sama-sama ya pas di single gitu. Jadinya kan dia adaptasinya masih lama lah. Terus nggak pas sama pasangannya juga ngedrop. Faktor nggak pas itu yang seperti apa? Kadang kan sudah kawin itu kadang belum pas. Iya, belum pas. Terus yang pas itu yang seperti apa? Ya kalau yang pas dipisah, jedanya udah rapet, udah enak, efeknya udah nggak keluar, udah enak lah, caranya udah bener-bener menjurus ke ngunci lah. Oh gitu, berarti walaupun nanti itu burung kawin, tapi kalau dipisah hasilnya kurang bagus? Kurang bagus, tetap ganti. Tetap ganti? Tetap ganti. Oh gitu ya. Oh kadang kalau burung udah ngunci pun, udah ngunci, terus kadang beda pasangan tuh, kalau seumpama pasangannya palamas, dia udah kawin, udah bertelur, terus diganti yang biru, sama-sama udah kawin, udah bertelur, cuman kerjanya tuh beda. Kadang sama yang palamas kuat 3 sesi, 2 sesi, sama yang biru kuat 5 sesi, 6 sesi gitu. Oh, berarti faktor pasangan di faktor situ, pasangan ya? Pengaruh banget. Iya. Kalau jenengan sendiri memberikan pasangan itu harus ditempel dulu apa langsung toko lepuk ke glodok gitu? Kalau saya itu tak masukin kandang kodak. Pertama tak ombyok dulu, betina banyak, terus jantannya satu yang milih, itu milih, ya biar milih. Biar milih, terus kalau kiranya udah cocok tak ambil, tak masukkan ke kandang kodak. Tapi ditungguin, harus ditungguin. Merah tunggoni ya ajar. Oh, berarti tetap dimasuk ke ombyokan biar milih sendiri. Ya. Tapi setelah dapat tetap harus dipantau ya. Ya dipantau. Pantau harus tetap lama lah. Paling enggak 2 minggu lah. 2 minggunan. 2 minggunan. Berarti itu harus proses cabut pasang atau gimana, Mas? Harian tetap cabut pasang. Tetap cabut pasang. Berarti istilahnya enggak langsung dikasih glodok. Enggak. Kalau baru jodohin, kalau saya enggak, Mas. Soalnya rawan kalau yang diglodok itu diajar kan enggak tahu. Paling los kandang kodak. Kalau untuk pakai pasangan yang biasanya kan ada jantan kali jantan atau yang pakai paut itu jenengan pernah ngalamin enggak? Kalau betina, Mas. Kalau burung betina pasti metodenya banyak. Tapi kalau jantan rata-rata pasti betina. Udah pasti itu. Banyak kan betina. Ya, udah pasti betina banyak. Berarti kalau betina mungkin metodenya banyak. Bisa pakai loloan, bisa pakai glodok bukak, bisa pakai tempel, bisa pakai jantan ngawin, bisa pakai jantan gestang. Banyak, Mas, kalau betina. Tapi kalau jantan ya pasti ujung-ujungnya betina. Ujung-ujungnya betina. Ya, betina. Pasti betina. Jantan atau betina, Mas?